Hari ini dengan rasa syukur kami menyambut kehadiran 100% Airbus dan adapun kebijakan single fleet atau pengoperasian satu tipe pesawat ini diterapkan sebagai bagian dari upaya kami untuk memberikan kenyamanan ekstra kepada penumpang sekaligus untuk meningkatkan efisiensi operasional. Tipe pesawat ini sangat populer di antara maskapai berbiaya rendah, tak hanya karena memiliki lorong yang terlapang, bercahaya yang baik, dan tingkat kebisingan yang rendah, namun juga karena pesawat ini ramah lingkungan. Dan yang tak kalah penting, Airbus 320 dilengkapi dengan teknologi yang mampu menghemat biaya bahan bakar sekitar 15%. Kebijakan single fleet juga mampu menurunkan biaya pelatihan serta perawatan pesawat secara signifikan. Dengan pengoperasian satu jenis pesawat, maka awak kabin hanya dan teknisi cukup menjalankan satu jenis pelatihan saja. Demikian juga dengan penyediaan spare part. Hal ini tentu sangat membantu maskapai kami dalam meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai maskapai yang berbiaya rendah, kami terus mencari cara untuk lebih efisien. Hal ini sangatlah krusial karena kami dapat terus menyediakan kursi penerbangan yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas maupun mengabaikan aspek keselamatan. Dalam hal ini, kami sangat mengandalkan Airbus A320 yang tak hanya nyaman, namun juga dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Dengan 100% Airbus yang telah dicapai oleh Indonesia Air Asia, saya kira Air Asia Indonesia akan lebih efisien tentunya dan akan banyak rute-rute penerbangan yang nantinya akan bisa kita jangkau. Harapannya bahwa Airbus 100% event seperti ini akan bisa memberikan manfaat kepada Indonesia Air Asia untuk kedepannya sehingga bermanfaat bagi customer atau tamu-tamu kita yang akan datang.